saya Otowe, jemput teman saya yang baru datang dari Ambon. Ini sudah mau sampai di tempat teman saya. Ini orang Ambon ini yang baru datang dari Ambon. Jadi hari ini mau ajak dulu. Halo Cal. Ya. Saat ini saya sudah berada di Ibu Selatan. Yang kemarin teman-teman ada sempat lihat yang supir yang paling termuda di Maluku Utara. Itu nanti saya diantar sama dia. Jadi saya sama teman saya di belakang, supir yang paling kecil. Nanti saya tunjukin dia. Nah ini dia guys. Ini yang kemarin supir yang paling kecil. Ical, sini. Ini guys, ini yang kemarin yang saya sudah masukin videonya ke YouTube. Yang kemarin tuh umur 12 tahun ini guys, kalian bisa lihat sendiri guys. Ini. Jadi kalau mau jalan apa sama dia aja, karena mobil ini guys dia sering kendarai. Nama lengkap siapa dek? Risdianto Ratu. Ris siapa? Risdianto Ratu. Risdianto Ratu. Jadi itu teman-teman nama aslinya. Mulai bawa mobil dari umur berapa? 8 tahun. Jangan sampai teman-teman bilang saya hoax atau pembohong, inilah dia teman-teman. Jadi mungkin sampai sini teman-teman tetap bersama saya, ikuti saya terus, jangan di skip. Mantap. Ini dia guys. Oke, jalan. Oke guys, saya sudah ada tempat parkir dan kali ini sebenarnya mau naik gunung guys, tapi berhubung dengan kaki sudah tidak bisa untuk naik gunung, kami akan melewati jalur pantai. Itu pantainya di bawah teman-teman. Oke, bisa lihat, ikut saya terus, go. Panasnya itu keluar dari bebatuan, teman-teman. Air panas semua. Jadi di sekitar sini nih semuanya air panas. Sedap. Harus mandi-mandi di air masin, bisa langsung ke sini, wis. Sedap.
teman-teman. Mantap. Paligon, teman-teman. Keren batu-batunya. Ini bukan batu karang. Kalau di daerah saya itu di pesisir pantai itu semuanya batu karang. Tapi kalau di sini bukan batu karang, teman-teman. Di sini ini bisa tidur. Wais. Bisa tidur, teman-teman. Keren. Kalau di daerah saya tidak bisa tidur, teman-teman. Kenapa tidak bisa tidur? Karena semuanya tuh pada batu karang. Tapi kalau di sini tuh enak. Santai. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, boleh langsung ke sini di Kecamatan Ibu Selatan, tepatnya di Desa Baru. Pantai Poligon ya. Pantai Poligon, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran apa, boleh langsung ke sini. Oke. Di belakang itu ada orang Ambon. Tong sama-sama orang Ambon. Oke, tong langsung ke sana. Karena air panasnya masih agak jauh dari sini, jadi kita harus ke sana. Oke, mantap guys. Tetap bersama saya. Hujan, teman-teman. Ternyata di dalam itu ada goa, teman-teman. Kalian bisa lihat. Wow. Dalam sekali, teman-teman. Keren. Keren sekali, teman-teman. Wow. Wes, keren. Still as a breeze, a river flowing deep, don't wanna leave. Pantai Poligon. The air you breathe, living me these dreams when I think of you and me. Don't wanna leave. Hati-hati, karena batunya agak licin. Oke. Kita akan naik batu-batunya. Jalannya agak begitu rumit, jadi saya matikan kamera dulu. Nanti habis ini baru lanjut lagi. Karena ini batu-batu ini kami akan melewati batu-batu ini. Kami lihat sendiri, teman-teman. Oke, mantap. Capek, rasa juga teman-teman. Dari banyak bebatuan yang kami lewati, akhirnya kami sudah tiba. Jadi di belakang saya ini, katanya ini batu naga, ada sejarahnya. Ini, kata orang-orang di sini ada ceritanya
bahwasanya di zaman dulu itu naga ini dia mengejar seseorang, terus dia berupa menjadi batu, kata anak-anak di sini, kata orang-orang di sini. Saya juga tidak tahu soal ceritanya. Dan jelasnya ini batu naga. Jadi teman-teman, saya sarankan jangan dulu bawa pacar atau istri atau anak-anak untuk di sini, karena jalannya itu agak ekstrim. Kita harus bersusah payah untuk lewat bebatuan-bebatuan besar seperti ini. Ini tebing di atas saya, ini gunung. Teman-teman bisa lihat sendiri. Harus mantap. Di belakang saya sana tuh, teman-teman, kayaknya sudah sampai. Katanya di sini tuh ada air panas. Saya juga tidak tahu. Aduh. Jadi kita langsung ke sana aja lihat. Apakah benar di sana tuh ada air panas? Barusan saya sudah melewati ada beberapa air panas di sana. Tapi kalau mau dibandingkan dengan video-video sebelumnya yang pernah saya buat di Pantai Arugasi dan Desa Bogo, terus di Galala juga, masih mendingan di sana sih panasnya. Di sini tidak terlalu panas. Tapi katanya ada di sana juga sih air panasnya. Jadi kita langsung ke sana. Teman-teman, mantap. Puas. Wow. Teman-teman, kita berada di tempat yang kita tuju. Jadi di sini ada adik siapa? Siapa? Stefano. Ah, ini adik Stefano, asli orang Ibu Selatan. Dan di sini ada Ical yang sudah tidak asing lagi, teman-teman. Supir handal, supir yang paling termuda di Maluku Utara, teman-teman. Ini dia Ical. Jadi di sana itu ada air apa, Ical? Air apa? Pligon, teman-teman. Jadi air pligon itu singkatan dari apa tuh? Ada cerita? Oh, ada cerita. Katanya ada cerita. Cerita tentang apa itu air pligon? Tanah kapal desa. Bagaimana? Tanah di kapal yang kapal desa itu. Huh? Tahu. Oh. Tahu itu batu itu ada jarak. Oh, jadi batu yang di belakang sana itu, teman-teman. Ini batu naga. Ada dia punya cerita juga dengan air tersebut. Jadi ini anak-anak ini masih terlalu dini, jadi belum paham atau belum pernah mendengar cerita tersebut. Tapi yang mereka tahu bahwasanya batu itu adalah batu naga. Oke, langsung kita ke sana saja. Batu Ical masih jauh dari sini? Oh, tidak sampai 100 meter katanya. Tara sampai 100 meter, guys. Oke, itu loh kata orang Maluku Utara. Tara sampai. Jadi kalau orang Ambon bilang sing sampai, kalau orang Maluku Utara bilang tara sampai. Oke, Noval ya? Oh, Pano. Pano, orangnya agak pemalu sih. Oke, mantap. Ikuti saya terus, teman-teman. Jangan di skip, nonton terus. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke? Dan jangan lupa juga lonceng notifikasinya itu dibunyikan, biar teman-teman bisa mendapat video-video atau vlog-vlog terbaru dari saya. Oke, mantap. Sampai di sini. Kita langsung ke air panas atau air. Di lokasi tersebut, tapi sayangnya air panasnya udah kering karena pengaruh longsor, jadi mata airnya udah tertutup. Ini mata air. Oh iya, uapnya panas sekali, teman-teman. Coba saya tes. Oh iya, panas. Tapi ya sayangnya jalan jauh, teman-teman, tapi air panasnya hilang. Tapi tak apalah, walaupun tidak dapat air panasnya, di sini masih terlihat pemandangannya itu masih alami banget, teman-teman. Keren.
Oke guys, saat ini kan sudah berada di apa? Lapangan mana? FTG ya? FTG. Karena berhubung tadi saya sama adik saya ini orang Ambon. Kami berdua dari Kecamatan Ibu Selatan, baru kurang lebih 1 jam lebih perjalanan dari sana ke sini. Ini basah-basah semua, makanya sampai sini kami mampir untuk mencicipi yang ada di hari ini. Makanan khas orang Maluku Utara, pisang goreng, sambal, ini sambalnya. Terus ada dengan kacang juga. Ini kalau di sini di Maluku Utara bilang ikan ngafi, tapi kalau apa? Tahu ini kenapa? Ikan-ikan kecil begini, enak. Serap. Jadi orang Ambon bilang serap. Perut kenyang, hati pun tenang. Nah, teman-teman yang belum pernah sampai ke Albar atau Jalolo, saya sarankan untuk segera ke sini mencicipi ala kadar yang ada di sini. Ini kuliner khas Maluku Utara. Mantap, matius. Mantap. Mungkin sampai sini dulu. Kami mau lanjut makan-makan. Itu setelah ini baru lanjut lagi. Oke okay, guys, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena like, comment, dan subscribe dari teman-teman lah yang membuat saya terus berkarya. Oke okay, mantap. Dah. Ciao. Mantap. How we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were both to like sail away. Don't wanna care. Can you be here? And I'm good.